Verona 2 cuy. Oke, siap. Dua wili-wili cuy. Keren, keren, keren. Suasana sensi, kalian lihat banyak sekali moge-moge. Woi, ada fans year 6 jadi ya sama Sivana ya? Jadi ya? Oke, next sama year 6 dan Sivana cuy. Woi deh, ini nyobain motor nih, geber-geber biasanya nih Sarah nih. Oke, woi, boleh. Oke, ntar kita suruh dia geber-geber motor kita kali ya. Boleh. Oke kak, jadi kak Sarah Piloid pengen nyobain. Kita suruh nyobain ya kak. Apa motor? Haha. Nyobain haha cuy. Mana kameramennya kak? Kameramen si kakak biasanya ada. Baju Castrol. Oh iya. Sponsor Castrol. Boleh. Ini kak, ini motornya kak. Nah ini kak Sarah. Oke. Kita ini dulu helmnya. Coba dulu ya, nyampe atau enggak? Iya coba dulu, nyampe atau enggak? Coba dulu. Nyampe sih. Jempol. Jempolnya doang nyampe. Aduh, gawat ini. Boleh ya, pinjam ya? Boleh lah. Masih hangat belum? Bawa ke rumah juga boleh. Oh iya. Iya, boleh, boleh. Baik banget. Dadah. Oke, Kak. Bye-bye. Aduh, ini disobain Kak Sarah Piloid. Biasanya nanya-nanya ini, Kak. Nanya-nanya harga knalpot geber-geber. Boleh bikin konten geber juga. Boleh. Ayo. Mana kameramennya? Sikat, oh ini, oke sikat, yo. Oke cuy, kita bikin konten dulu ya. Gak kok rame. Yang nonton rame. Oh, yaudah, konten pertama geber. Iya. Kayak perjalanan apa, berapa boleh geber gak? Oh iya. Konten kedua, jenis motor apa? Oh iya. Boleh pinjam. Oh, boleh lah. Mas Gopeng juga boleh. Eh, pertanyaan satu lagi. Harga motor berapa? Oh, iya. Harga monis berapa? Pekerjaan itu bisa bebas jawabannya. Kalau ngelawak, kerjanya tukang sapu. Oh iya. Pertama ya.
dia dicobain kasara piloin. Nah guys, jadi ini kita mau berangkat dulu bersama dengan para moge-moge A2. Gak kenal dia. Hampir gak kenal ya. Hampir gak kenal dia. Biasanya si putih. Ini berubah warna. Aduh. Oke coy, kita lihat. Eh, Akang MP. Nabung berapa lama, Bang? Hah? Nabung berapa lama biar? Waduh, lama. Kita ini dulu, kita shoot dulu lah. Kita video foto-foto dulu ya. Kita foto dulu, cuy. Eh. Kaget gua. Kok? Oke. Kita berangkat ya. Anjir, H2 semua ini cuy. Ada 13 H2. Oke. Wow. Geberang H2 memang ngeri. Wow. H2 semua nih bos, senggol dong. Wow, H2 semua nih coy. 13 H2 bayangin, coba 13 H2 riding. Wow, bacot parah knalpot kita cuy. Bacot sekali knalpot kita. Sip. Wow. Siap coy. Ini udah campur semua kita nih. H2 13 orang. Wow. Ngeri keberan H2 cuy. Oke. Siap. Di geber H2 kita geber lagi cuy. Boleh. Oke guys. Woi, lost control. Aduh, kita nggak hidupin lost control lagi. Kita nggak usah pakai lost control, limitin. Wah, kita nggak usah lost control, limitin aja, coy. Limitin saja sekali-sekali. Hey, Steve Joe, dari mana saja? Baru gua mau colong motornya. Aduh. Wede, jangan, hampir gak kenal Steve Joe cuy sama kita cuy. Sokin, hampir dia gak kenal karena kita biasanya pakai trickster cuy. Perkenalan ini kita nih. Oke, kita gaskan lagi cuy. Gila sih, keren-keren H2-nya lu. Gile. Edan cuy, edan. Edan gun. Wow, ada juga Hayabusa cuy. Kita sambil foto-foto, sambil loring, nanti mungkin kita ngopi-ngopi cuy. Sambil di foto-foto, sambil rolling kan. Pokoknya keren dah. Wow, ini R1M coy. Yernam, yang bakal lawan si Pana cuy. Yernam. Ini lawannya si Pana nih. Nanti mungkin next kita lawan dia ya pakai si Pana ya. Moge 650cc tapi masih bisa lah si Pana ngimbangin cuy. Masih bisa. Asik. Seru-seru sih di Jakarta cuy. Nanti mungkin tinggal di Jakarta lagi kita ya. Karena emang sehabis pulang touring kita gak ke Jakarta lagi cuy. Betapa indahnya Jakarta di pagi hari guys. Kalian lihat gedung-gedungnya. Wow, lewat A2 cuy. Boleh. Sokin ngap. Kita naker di Antasari sama A2 ngap. Kalian lihat, wow, gedung-gedung ya kan. Tapi kayak berasap-berasap gitu gak sih gedung-gedungnya? Kayak polusi udara gitu cuy. Asik, hati-hati. Wah, hadidaw, H2 nih cuy. Serem. Paling banyak H2, 13 motor. H2, wili-wili cuy. Keren. Anjay. Woy, keren cuy. Om, lagi om. Oh? Anjay, keren. Oke, thank you. Mantap. Kayaknya bensinnya kurang deh, agak berebet gitu aja.
keren-keren. H2 pertama kalinya kita lihat Willy cuy, gile. Keren. Jarang-jarang orang nguliin H2 cuy. Wow, Bang Aral cuy. Wow. Mana nih guys? Pada bingung anjir pada kemana. Wow, pemandangan Jakarta nih bos. Ngeri. Indah sekali gedung-gedungnya cuy. Oke cuy, jadi kita ke tempat kopi ya. Jadi kita santai dulu ngopi-ngopi. Wow. Harus tetap hati-hati cuy. Oke. Parkirin motor dulu dah. Akhirnya kita sampai cuy. Oke cuy, jadi ini kita udah kelar makan-makannya cuy. Kalian lihat, nah ini dia dekal terbaru motor almarhum. Ini udah pada bubar cuy. Ini warna biru-biru ini jadinya. Menurut kalian lebih cocok warna apa sih? Kayaknya lebih cocok warna hijau sih ya. Blur skin ya. Lagi ngonten. Ya, dadah. Bye. Sorot dulu. Tolong. Oh iya. Oh, kita sorot dulu. Udah, Bang. Oh, Bapak enggak apa-apa. Oh, udah. Bang, menurutmu warna apa yang cocok ini? Kata gua hijau sih. Hijau, Pak. Gua berarti kita sepaham, cuy. Iya, soalnya kayaknya kalau Kawasaki warna biru itu aneh ya. Nabrak, Pak. Emang harusnya hijau, Pak. Iya sih. Aneh, cuy, kalau warna biru itu. Coba kenapa, Pak? Jatuh, Pak. Lebih cocok warna hijau memang ini. Hijaunya mungkin pakai motif lain gitu, enggak biru gini. Jadi gimana nih? Gimana, Kang? Mau ganti warna hijau? Warna hijau, Kak? Kayaknya lebih cocok warna hijau sih, cuy. Ini cuman gua kayak ini, Bang. Apa? Kayak memenuhi yang terganjal. Oh iya, iya, gitu. Iya. Jadi enggak lama lagi pasti gua ganti. Oke. Ya. Sip, bagusan warna hijau sih. Bagus ya. Lebih kita enggak lupa lah ibaratnya. Iya, masih keinget. Oke lah, cuy. Ayo, balik. Oke, kita langsung balik saja, cuy. Ini posisi masih di Jakarta. Wih, Tokopedia depan kita cuy. Takutnya hujan dan mendung anjir. Ayo. Ups, harus hati-hati pas belok gini anjir. Oke cuy, kita balik. Ini Blue Rizky ke Depok dia. Kita mah ke Kerawang anjir, jauh banget. Mungkin nanti kita ngekos lagi ya di Jakarta. Biar gak jauh cuy, bolak-balik gue ke Jakarta pakai A2. Sayang sekali kilometernya. Anjir guys, ini udah hujan cuy. Aduh, hujan cuy. Aduh suwe, masih jauh. Aduh gimana nih guys, kita gas terus gak nih? Ini udah pakai jas hujan bapaknya cuy. Aduh kacau, malah hujan. Kacau cuy. Malah hujan gak tuh. Anjir suwe. Malah perjalanan 2 jam. Oh ini ada anak MX cuy. Wah anjir, keren banget MX ya. Oke, kayaknya kita berpisah di sini. Oke. Dadah, Akang MP balik ke rumahnya. Ini kita masih di Bekasi. Ya, ke Bekasi balik. Kita masih jauh anjir. Sejaman lagi nih ke Kerawang, suwe. Bensin kita udah kedip anjir. Kita ngisi bensin dulu dah ntar ya. Ini kita masih di Bekasi tampaknya. Sokin cuy. Uh.
cuy, pakai A2 cuy. Dibanding si Pana, mendingan si Pana jauh. Nah guys, ini adalah perbatasan antara Cikarang dan Kerawang. Yoi, oke. Perbatasan ini udah masuk Kerawang ya. Anjir, ini 1,5 jam lebih, hampir 2 jam kita di jalan. Ternyata bawa A2 itu dehidrasi cuy. Oke, siap. Dehidrasi anjir. Baru 2 jam naik motor H2, sedangkan si Pana kita lewat Panjam itu belum kerasa loh anjir. Gila sih, H2 berat banget, gila. Terus nunduk banget dibanding si Pana. Aduh, suwe. Oke lah cuy, sekitar 15 atau 20 menit lagi lah ya, kita bakal nyampe rumah. Oh, kita bakal langsung rebahan anjir ini. Gila si H2 nunduk banget coy, dan berat banget, dan uapnya itu panas anjir. Tapi suhu mesin kagak, aneh ya. Oke, shokin. Kita lanjut sampai rumah ya. Kalau enggak kita cuci dulu deh nih si H2, udah lama kita enggak cuci. Oke, gaskin cuy. Oke guys, kita udah kelar nyuci ya kan. Udah kinclong, kalian lihat. Sekarang waktunya kita tutup ya. Kita tutup cuy, kita kurung dulu dia, udah capek dia selama 2 jam perjalanan cuy, kita terabas terus. Oke, yuk kita tutup dulu. Hah? Baru motor baru cuy, anjay. Baru ganti ini, baru ganti body. Oke, kita tutup dulu. Ganti. Bagusan ini kan guys, bagusan ini guys, jelas shocking cuy. Kita tutup ya. Oke, sip, sudah kita tutup. Thank you, sip, for watching. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton perjalanan kita dari Jakarta. Bawain lu nih, bawa jalan tadi. Oke lah, biarkan dia capek sekali ini. See you next time, see you next video. Bye bye. Sokin.